Okay, hi guys. Assalamualaikum semua dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak ajar korang cara-cara nak ternak ikan laga dengan betul. Okay, so ini kira macam panduan lah, basic. Yeah. Sekarang kita boleh nampak ikan betina kita dah ada dalam kurungan. Okay, ini kira orang panggil sesi pengenalan. Sesi mengorat lah, kira macam tu. Nampak tak yang macam putih tu? Yang putih tu je lah buih. Buih dia punya sarang. Kita panggil dia punya sarang lah. Okay, yang buih ni datang daripada ikan laga jantan yang sudah matang. Okey, yang tu ikan laga jantan. Yang sudah matang. Dia kalau ikan laga jantan, dia kalau dah matang kan, dia akan buat buih. Okey, yang ni buih ni jantan yang buat. Kalau jantan tu dia dah matang, dia akan buat buih sendiri. Dia selalu saiz jantan dah matang dia besar sikit. Lebih kurang 2 inci. 2 inci lebih lah macam tu. 2 inci ke 3 inci macam tu. Okey, yang ni betina dia. Nampak eh? Betina memang dah ready betul ni. Okey, so kita boleh nampak. Okey, cara nak pengenalan ikan laga betina ni, korang boleh tengok video sebelum ni, kita dah ada ajar. Ikan laga jantan pun kita dah ada ajar. Kita dah ada ajar korang cara nak kenal ikan laga jantan. Boleh tengok video sebelum ni. Okey, cara nak set up pun kita dah ada ajar. Tapi jangan risau, video kali ni kita akan terangkan lagi supaya yang baru-baru nak menternak ikan laga ni pun boleh. Ini kita lebih kepada yang baru nak menternak ikan laga. Okay, yang ni kita set up guna aquarium. Kita tak guna bekas-bekas, sebab kalau kita guna bekas, yang pandangan dari atas tu kita macam susah sikit. Kalau macam yang dah pro, yang dah biasa tu okey. Kalau macam kita rasa macam newbies, macam kita baru nak menternak ikan laga, seeloknya aquarium ni. Okey, baik, semua kita guna aquarium. So aquarium ni korang boleh dapatkan dekat kedai Shopee kita. Kita ada jual. Korang tekan tajuk YouTube kita ni, kita ada jual. Kita ada buat berapa pasang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Adalah 9 pasang. Okey, so sekarang kita tengok kita punya setup dia lah. Kalau korang yang tak faham, komen dekat bawah ni. Boleh tanya kalau macam kita bagi tahu, walaupun kita buat video ikan laga, korang boleh tanya pasal ikan mas, ikan gapi ke, ikan yang biasa-biasalah. Itu kita bolehlah jawab soalan dia. Cara nak set up dia untuk ternak ikan laga ni, korang kena ada jantan betina yang sudah matang. Okey. Itu ikan laga jantan. Okay, ini pandangan dari atas. Okey, so yang ni betina. Betina dia kalau yang dah matang, dia perut dia besar. Korang boleh nampak cara nak kenal ikan laga betina ni, korang tengok daripada segi perut dia je. Nampak tak? Dia macam besar kan, badan dia pun macam bulat je. Okey. Lepas tu boleh tengok dari bawah perut dia macam ada biji warna putih. Video ikan laga betina ni kita dah ada dah. Korang boleh tengok dekat video sebelum ni. Boleh ada lebih detail. So kita sekarang ni gunakan aquarium. Aquarium yang saiz lebih kurang satu kaki. Lebih kurang satu kaki. Dia punya panjang dia, dia punya lebar dia lebih kurang lebar tak, lebih kurang macam ni lah, saiz tapak tangan. Tinggi dia pun lebih kurang macam ni. Aquarium ni kita ada jual, korang boleh tekan tajuk YouTube kita ada jual. Okey, kenapa kita guna aquarium? Okey, contoh macam korang yang macam baru yang nak start buat, guna aquarium tu lebih bagus sebab mudah. Macam korang, macam kita first time kan, contoh kita macam kita nak belajar lah apa, macam mana step-step dia. Okey, apa lepas tu dia akan belit ke apa, dia apa-apa semualah. Okey, kalau guna aquarium kita senang faham. Kita boleh belajar lah, belajar lebih mudah. Kalau macam ni guna aquarium kan lebih cantik kan. Okey, kita boleh nampak ikan tu macam dia ni dah ready lah ni. Okey, dia dah ready untuk belit lah. Video belit dia korang boleh tengok kat YouTube kita dah ada dah ada post lah. Okey, kita menggunakan aquarium pokok hidup ni. Kita ada jual tapi sekarang dah tak ada stok. Mungkin ada lagi dalam seminggu dua, selalu kita akan update lah. Ataupun korang nak guna apa-apa pun boleh, nak guna plastik. Okey, yang ni cover plastik untuk buih, untuk jantan buat buih supaya buih tu tak pecah lah. Kalau macam kita dedah saja macam tu, okey, macam buat dekat sini yang celah ni ke ataupun tepi tu, kena angin confirm pecah. Lepas tu jantan dah mula macam malas lah dia nak buat buih, sebab buih ni terlampau banyak tau. Mulut ikan laga tu kecil, lepas tu buih dia bukan atas saja, dia macam bawah sekali pun ada. Dia macam dua tingkat, dua ketiga tingkat. Yang ni pun sama. Nampak? Memang banyak. Dia kalau dah pecah, memang dia dah malas lah nak buat buih kan.
Okey. Yang ni sama. Okey, kita gunakan plastik untuk cover buih dia. Macam ikan laga betina ni, untuk bagi suara kenal ni, kita gunakan botol yang clear. Kita potong atas bawah. Okey. Contoh macam ni. Ni kita pakai botol air mineral. So kalau macam ni, yang ni kita tak boleh nak tarik lah, tapi jap, dia cuma tarik je. Okey. Dia tarik macam ni. Saya duk contoh sikit. Tapi kita tak lepas lagi lah. Okey. Dia macam ni. Nampak tak? Okey. Nampak. Senang. Okey. Orang kau nak lepaskan dia pun boleh pelan-pelan, jangan terlampau kuat sangat. Okey. Okey, yang ni memang dah ready dah. Kita selalu suruh kenal ikan laga ni tak ada sampai 2-3 hari pun. Sebab janji ikan laga tu dah matang. Ikan laga tu dah matang, betina macam dah ready, besar macam ni kan. Jantan pun dah buat buih macam ni semua. Memang dah boleh dah. Okey, ikan laga jantan dia akan start belit betina. Selalu kalau kita buat kan, dalam pukul 11, pukul 12 ke atas lah macam tu. Tengok cara korang lepas tu waktu bila. Selalu kalau kita buat, kita akan lepas malam-malam tenggelap-gelap. Tak adalah terperanjat terus kan. Tu pasal kena ada suara kenal macam ni. Kalau kita tak buat suara kenal, memang kena belasah. Mati ikan tu. Okey, tu pasal kita bagi dia kenal dulu. Asingkan dalam botol. Dalam botol macam ni kan, bagi dia kenal-kenal dulu. So kita akan lepaskan malam ni. Dia akan start belit tengah hari. Tengah hari ada pukul 12, pukul 1, pukul 2. Macam tu. Dia akan start belit, tengok kepada dah ready atau belum ikan laga ni. Tak semestinya semua ni akan menjadi tau. Kadang kita buat tak semua dia jadi. Kadang 6 pasang, 5 pasang, tengok kepada ikan tu juga. Sebab dia ikan kan, kita bukannya boleh paksa. Okay, kita bukan boleh paksa dia untuk belit-belit. Okay, selalu waktu belit tu macam kita beritahu, atas setengah hari lah, pukul 12 ke atas. Okay, lagi satu, sebelum korang, ni lah sangat penting. Sebelum korang buat setup apa ni semua kan, sebelum korang macam, hari ni aku nak buat ikan laga, ni first time aku nak buat kan. Korang kena kenal pemakanan dia dulu. Belajar kenal makanan anak ikan laga ni macam mana. Jangan dah buat ikan, time korang dah buat macam ni, ikan tengah belit-belit, ataupun dia dah, telur dia dah dekat sini. Korang janganlah time macam tu baru korang nak cari makanan dia. Kalau macam korang dah biasa, dah tahu buat ikan laga ni, okey tak apa. Macam kita baru mula ni, memang kena belajar cara nak kenal makanan dia. Artemia, macam Infusoria. Selalu kalau kita letak macam ni, lepas dia habis belit, kita akan lepaskan Infusoria tau. Lepas kita dah asingkan betina, dah keluarkan, baru kita letak Infusoria dulu. Sebab benda tu paling halus. 3 hari macam tu, kita dah boleh bagi Artemia. Korang kena standby makanan ni dulu. Kita bagi tahu lagi sekali. Standbykan Infusoria, Artemia. Kalau korang yang tak reti buat Artemia lagi, tengok video sebelum ni. Kita dah ada ajar dah. Korang tengok pelan-pelan. Kalau tak faham, boleh komen. Belajar kenal makanan dulu. Dah macam korang dah berjaya buat Artemia, baru korang boleh buat ikan laga. Belajar pasal pemakanan dulu. Makanan anak-anak ikan laga sangat penting sebelum korang buat apa ni semua. Bagi tahu benda macam tu. Belajar buat makanan dulu. Buat Artemia pun kita dah ada ajar. Boleh tengok video sebelum ni. Tengok bawah-bawah lagi. So itu juga video untuk kali ni. Kalau macam tak faham, boleh tengok video-video sebelum ni. Kita dah ajar cara setup, cara nak buat makanan dia. Korang boleh tengok video sebelum ni. Nanti kita jumpa next video. Kalau korang tak faham, komen dekat bawah. Jangan lupa like video ni. Yang korang belum subscribe video kita ni, boleh tekan klik subscribe. Lepas tu korang tekan loceng kalau korang betul-betul nak minat pasal ikan laga, minat pasal ikan gapi, dan review barang-barang Aquaria. Peter tu kita dah buat review dah, korang boleh tengok video sebelum ni. Ada lagi lah, nanti kita akan buat review barang-barang lain. Kadang-kadang barang dah jual pun kita tak sempat nak buat review lagi, macam aquarium saiz besar-besar. Okay.